dalam rangka memberikan apresiasi terhadap peran pimpinan dan tokoh agama dalam pelayanan umat. Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Bupati JWS memberikan bantuan dalam bentuk insentif bagi pimpinan gereja dan para imam se-Kabupaten Minahasa. Penyerahan bantuan berupa insentif tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati JWS sendiri kepada 4 perwakilan pimpinan gereja dan masjid yang bertempat di Gedung Waleneto Tondano pada Jumat tanggal 21 Juli 2017. Bupati Minahasa Detrandus Yance Wawiling Sayo MSI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh hamba Tuhan atas pengabdiannya kepada Tuhan dan umat. Lebih lanjut menurut Bupati JWS bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa mulai tahun ini akan menyalurkan insentif bagi para pimpinan agama, pendeta maupun imam, dan diharapkan untuk kedepannya bisa ditingkatkan. Hari ini kita dikumpul di sini karena kita sudah mulai tahun ini. Pemerintah setelah bertahun-tahun tidak bisa karena memang kita tidak punya kekuatan dan segi anggaran. Mulai tahun ini kita sudah dimulai karena setelah kami melihat kesiapan anggaran itu sudah bisa, dan mulai tahun ini seluruh anggota Tuhan dasar kriteria yang kita sudah berikan mendapat insentif dari pemerintah biarpun tidak banyak. Tapi semoga dari ini akan bisa memberi semua untuk tetap semangat melayani Tuhan, baik kita sebagai di semua agama yang ada di tanah Minahasa. Dan ini dibanding dengan nilai yang sekarang mungkin tidak seimbang, tapi kami pemerintah mengangkatkannya, memberikan dengan ketulusan kepada seluruh kepada Tuhan. Saya setiap hari kita bekerja untuk tanah Minahasa, bekerja untuk tanah Minahasa, karena kalau bagi pemerintah, saya lah tapi bagi gereja, pemimpin gereja di dalam rakyat, juga rakyat saya adalah rakyat Minahasa. Jadi kita objek kita sama, objek kita sebenarnya rakyat Minahasa, cuma hanya beda konteks. Saya pemimpin pemerintahnya, saya pemimpin agamanya adalah bapak-bapak sebagai pendeta maupun imam dari jemaat masing-masing. Karena itu mulai tahun ini sudah kita akan mulai, sebenarnya kemarin saya minta kalau bisa 6 bulan sekaligus, tapi karena ternyata baru mulai, ya boleh buat tahap awal kita terima 3 bulan dulu, nanti mulai 3 bulan berikut dia akan segera berjalan secara alami, tidak perlu lagi ada pertemuan seperti ini. Hanya sekali saja mengumumkan kepada kita bahwa mulai tahun ini pemerintah sudah mengangkatkan dan tahun kalau dana kita masih cukup, masih dana kita lebih besar, ini secara perlahan kita terus tingkatkan, yang penting dana APBD kita mencukupi. Streaming News The TV.